kebakaran gudang yang biji sekaligus untuk menyelamatkan Amek terjadi pada satu malam. Api dengan cepat membesar karena di dalamnya terdapat ratusan tabung dan LPG. Lima korban tewas ditemukan dengan berdua di rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah berlangsung sekitar 4 jam. Kasus kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Helikopter polisi yang terbang-terbang mampu memukul mobil masa hingga simpang tiga kampus jalan.